Oke okay guys, pencarian bonsai kita sudah sampai di Gunung Seribu. Gunung Sewu. Oke okay guys, kita mencoba mencari bonsai yang kecil-kecil aja guys. Selamat datang di channel saya. Oh ini ternyata sudah ada bonsai kecil. Cukup bagus guys. Guys, akarnya unik guys. Kita cabut aja guys. Wah, nih. Ya. Ya, guys. Guys. Akarnya unik sekali guys. Ya. Kita bisa lihat. Kita bikin di rumah. Jadi apa ini bonsai? Oke okay guys, kita lihat pemandangannya dulu guys. Kita turun sedikit, barangkali ada lagi bonsainya. Wah, oh, ini ada pohon pinus yang tumbang karena terkena longsor guys. Ya, yuk kita naik ke pohon pinusnya. Bismillah. Ya, guys, ini kita lihat pemandangannya cukup bagus. Di sana kayaknya ada pohon tumbang tapi ada bonsainya kelihatannya. Kita cek aja ke sana ke bawah. Sini aja. Kita turun yuk. Turun. Hati-hati guys. Ini namanya Gunung Seribu. Ya guys, coba lihat. Wah, sini ada bahan bonsai ini guys. Bahan bonsai. Ya. Yes. Yes. Wah oh, guys, akarnya cukup dalam guys. Satu lagi guys. Wah ini kesini. Nah, kita dapat guys. Maaf kameranya agak sedikit terganggu. Wah ini akarnya cukup panjang guys. Ambil. Ya dari sini dulu. Oh, ternyata akarnya melilit guys, seperti ular guys. Oh, nanti kita panen dulu ya. Kita pause dulu karena cukup susah. Hey guys, ini ada akar tumbang. Wah, besar sekali ini kalau dibikin bonsai kayaknya nggak bisa bawa pulang ini guys. Wah itu anak saya juga ikut nyari bonsai guys. Ini yang kita peroleh pada hari ini guys. Ya, akarnya cukup bagus guys. Ya, oke guys. Ini guys. Ya, bagus kan guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan channel Bara Wise. Jangan lupa untuk di subscribe dan like nya setelah komen-komennya di share juga boleh. Nah jangan lupa teman-teman untuk bermain ke sini, kunjung ke sini ke Gunung Seribu guys. Pemandangannya cukup indah guys. Terima kasih guys. Terima kasih, semoga bermanfaat.